4 meter guys. Dulur. Mantap jiwa. Sluku-sluku bato batoke ela-elo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perjuangan harus dihiasi dengan keindahan, bukan dengan keburukan. Ya, oke, okay. Ini prosesi di penggerajian kayu Ude Barokah Al Bagdadi. Itu BM ganteng artis Jati Apif proyektek ditemani dengan BM gawat Mas Oplak Atik. Jadi ya, situ Raden Her sedang menggeraji kayu ya. Ntar kita kesana. Ini video pembuka. Semoga dengan video pembuka kita, BM ganteng dan BM gawat membuka wawasan untuk kita selalu berjuang. Di posisi lain, BM ganteng sedang proses muat kayu. Tidak ditemani siapapun, hanya seorang diri ya, yang sambil menikmati sebatang rokok. Full, 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 full. Ya, di pangkalan kayu jati ini masih menggunakan pawon ya, atau apa inilah di tempat kalian namanya apa ya, untuk menanak air, memasak air untuk medan ntar sore. Ya oke ya, para sedulur, barangkali ada yang dekat dengan lokasi Ude Barokah Desa Bentuk Pangkah, monggo mampir ya. Atau barangkali ada yang mau butuh kayu jenis jati desa rakyat perum atau yang lain, bisa datang ke sini atau segeralah komen di kolom komentar. Nah, ini kayu yang sudah dipangkas ya. Ini sangat-sangat real dari bentuk
bahan kusennya, untuk bahan kusen cerumpul ini 14 kali 7,5. nah ini untuk bahan totok ya, totok pintu. Ini kayu mau diproses untuk senan dari Fadilah Jati, biasa pasangan gembong Talang Tegal, itu masih proses bahan ganteng. Oke, sebelum video sebagai video penutup, kita menampilkan pejuang Jati Api Proyek Dek, yaitu King Ocit sama Raden Her yang selalu setia menggereji kayu-kayu milik para BM dan Pro Ice. Semoga dengan video ini bisa menjadi hiburan untuk para sedulur ya, membuka cakrawala kehidupan kita. Semoga bisa bermanfaat. Manfaatnya apa sih, Om? Ya, manfaatnya kita bisa menikmati keindahan proses penggerejian kayu. Itu bukannya menghibur ya, mungkin manfaat video ini lebih banyak menghibur. Oke, untuk kata-kata terakhir ya, hiburlah dirimu dengan cara yang kau mau. Barangkali cara yang kau mau itu salah, minta maaflah kepada dirimu dan sekitarmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Jati Api Proyek Dek.